mie lalapan menggoreng. Aslinya kalau mentah juga enak. Saya mau menggoreng bawang merah dan bawang putihnya dulu ya. Setelah itu baru masukin cabai dan ditutup. Saya senang menggoreng sambelnya itu agak gosong-gosong gitu ya. Bumbu ayam rica-ricanya waktu itu udah pernah saya share ya. Ini daun curingnya udah siap diangkat dan ditiriskan. Menu makan siang kali ini ada perkedel, sambal terasi, daun curing direbus ya, dan rica-rica ayam. Saya ambil nasi dan lauk secukupnya saja. Gampang nanti kalau mau nambah. Sebelum makan kita baca doa dulu ya guys. Ya tolong ya, liatin nangkirku. Mari makan. Mantap sekali. Curing dodol pakai sambal. Ini lalapan dengan curing. Aslinya kalau mentah juga enak. Cuma biar lebih sehat ya kita. Iya. Rebus ya. Oke,